teman-teman, kita pasti pernah merasakan hal seperti ini. Merasa kesal, tidak menyenangkan, juga merasakan marah terhadap sesuatu. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari hadis tentang penguasaan emosi. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisa syadidu bisurati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Muttafaqun alaihi. Baik, Miss ulang lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisa syadidu bisurati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Muttafaqun alaihi. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya yang kuat itu ialah yang bisa menguasai dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang yang kuat itu ternyata bukan orang yang berotot atau orang yang berbadan besar, tetapi yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pujian kepada hamba Allah yang mampu meredam emosinya. Bahkan menurut beliau, orang yang mampu menahan amarahnya lebih kuat loh daripada pegulat handal. Teman-teman, ternyata ada loh cara-cara dalam mengendalikan emosi agar kita ketika marah tidak melampaui batas. Berikut cara Rasulullah dalam mengendalikan emosi. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ucapkan ta'awudz agar terhindar dari segala perbuatan setan. Yang kedua, diam dan menjaga lisan agar perkataan kita tidak mengucapkan hal-hal yang kotor. Yang ketiga, mengambil posisi rendah. Dan yang keempat, segera berwudu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Teman-teman, jangan lupa ditulis ya hadisnya di buku tulis kalian masing-masing. Dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan baik ya. Sampai sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.